Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh Masjid Qoryah Thayyibah yang insya Allah kita semua yang hadir di sini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus Masjid Qoryah Thayyibah dan juga sahabat kami Al-Ustaz Ya Akhi Ali Imran dengan wasilahnya beliau. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah kami bisa duduk di sini di hadapan hadirin Bapak Ibu sekalian. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, wabil khusus sihat wal afiyah sehingga kita bisa melangkahkan kaki, meringankan tangan datang ke masjid ini dalam rangka bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salah satu perintahnya yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, salawat beriring salam semoga tertumpah ruah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya
dari alam jahiliyah, alam kebodohan, sampai kepada dunia yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada saat sekarang ini. Adapun judul kultum kita pada pagi hari ini adalah dunia permainan dan senda gurau. Ya, dunia permainan dan senda gurau. Suatu ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di sebuah pasar dengan beberapa orang sahabat, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor bangkai anak kambing yang cacat. Seekor bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing yang cacat ini dengan harga 1 dirham saja. Akhirnya para sahabat tersebut saling berpandangan antara satu dengan yang lainnya. Salah seorang di antara sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, untuk apa bagi kami bangkai anak kambing yang cacat ini? Sementara kambing ini saja masih hidup, kami pun belum tentu mau untuk membelinya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menjawab, begitulah perumpamaan di dunia ini lebih hina daripada seekor bangkai anak kambing yang cacat dan lebih rendah daripada seekor sayap nyamuk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ad-dunya mal'unin wa ma fiha illa bi dzikrillah, kata Rasulullah. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk engkau ya Rasulullah. Qala na'am, ya, termasuk saya. Illa bi dzikrillah. Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini, hadirin, bapak, ibu, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita yang tadi di atas, lebih hina daripada seekor bangkai anak kambing yang cacat, lebih rendah daripada seekor sayap nyamuk. Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan oleh Allah air minum walaupun seteguk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hadid, maaf, kami ulangi, di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama
wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Ya'lamu, kata Allah, di dalam ilmu nausorof, izin Ustaz Ali Imran, hadirin semuanya, bukan dengan maksud menggurui. Di dalam ilmu nausorof, ya'lamu kalimatut tambih, ai bimakna yang berarti peringatan. Ya hadirin, ibu bapak sekalian, jadi Al-Quran itu ada isinya yang peringatkan, memperingatkan kita. Peringatan. Kalau orang berbuat begini-begini, berbuat dosa, maka ancamannya begini-begini. Itu namanya peringatan. Supaya orang tidak terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Kemudian ada lagi isinya kabar gembira. Apabila melakukan ini, maka mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas. Ya'lamu, ketahuilah, kata Allah, annamal hayatud dunya, annama sesungguhnya, al haya kehidupan, ad dunya dunia. Nah, begitu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, permainan dan senda gurau. Bukan kata Ustaz, kata Allah. Permainan dan senda gurau yang melalaikan manusia tersebut dari apa? Memperbanyak harta dan anak, pangkat jabatan dan kedudukan. Oh, jadi kalau gitu nggak boleh dong Ustaz, orang Islam kaya, banyak duitnya, banyak hartanya. Kalau gitu Ustaz, nggak boleh dong orang Islam itu punya pangkat jabatan dan kedudukan. Bukan begitu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bisa jadi tidak jawabannya. Apabila dengan harta, pangkat jabatan dan kedudukan tersebut bisa menghantarkan dia dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah, maka hal semacam ini lebih baik tidak punya pangkat dan tidak punya harta. Banyak orang-orang dengan pangkat jabatan dan kedudukan dan harta yang berlimpah dia miliki, maka dia melaksanakan kehidupan dengan semaunya, menjadi sombong, angkuh, congkak dan takabur. Apa itu sombong? Sombong itu adalah al-kibri, ya, menolak kebenaran. Batarul haq wa khamtun nas, dan merendahkan manusia. Bisa dirasakan sendiri. Kalau kita punya sifat semacam itu, suka menolak kebenaran, merendahkan orang dengan pangkat jabatan dan kedudukan tersebut, ya si anu, ya, kere begitu, mempunyai pangkat juga. Ya, itu bagian daripada sombong. Bukan sekarang saja hadirin kaum muslimin, dari ribuan tahun yang lalu sudah ada. Siapa yang paling sombong di muka bumi ini? Hadirin, ibu bapak sekalian sudah kenal. Yaitu beliau adalah Fir'aun laknatullah. Kenapa? Ya, itu tadi, karena pangkat jabatan dan kedudukan yang ia miliki. Sampai-sampai Al-Quran mengabadikan hadirin, faqala ana rabbukumul a'la.
Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa saja yang berani membangkang, siapa saja yang berani membantah, saya habisi, saya bunuh. Kalau ada lagi terjadi hal-hal yang semacam itu pada saat sekarang ini, maka dia adalah bagian daripada Fir'aun zaman dahulu. Fir'aun laknatullah, seorang raja yang berkuasa di Mesir pada saat itu, yang sangat kejam terhadap masyarakatnya. Siapa yang menentang, siapa yang tidak mau mengikutinya, dihabisi. Sampai-sampai pun Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan jasadnya sampai saat sekarang ini. Konon katanya bagi hadirin yang pergi ke Mesir, itu masih ada jasadnya. Allahu Akbar. Ribuan tahun yang lalu. Wa yunajjika bibadanika. Kami selamatkan badannya Fir'aun itu. Tujuannya apa? Untuk menjadi iktibar pembelajaran bagi manusia yang datang belakangan, termasuk kita ini. Jadi sekali lagi, dengan pangkat jabatan dan kedudukan tersebut, bisa menghantarkan manusia dalam kemurkaan Allah, maka lebih baik tidak punya pangkat jabatan dan kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi tadi? Harta, minal amwal. Dengan harta, terkadang orang juga hampir sama dengan pangkat jabatan dan kedudukan tersebut, menjadi sombong. Al-kibri, ya, batarul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang dengan uangnya, dengan hartanya, maka melihat manusia ini ya rendah di mata dia. Halo, enggak ada apa-apa. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, juga sudah paham siapa manusia yang paling kaya di muka bumi ini, sampai-sampai kita menemukan harta di laut, di gunung, di lembah, di mana saja, maka umumnya manusia menyebut harta tersebut harta Qarun. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saking kayanya Qarun tersebut. Tapi apa yang terjadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Hampir sama dengan Fir'aun tersebut. Diperintahkan untuk membantu orang miskin, mengeluarkan zakat, berbagi kepada umat Islam, tidak mau. Maka Allah hancurkan dia, Allah masukkan ke dalam perbumi. Jadi kalau ada orang-orang kaya yang bakhil pada saat sekarang ini, beliau adalah bagian daripada Qarun. Al-bakhilu, ya, orang yang pelit itu ba'idum minan nas, ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Itu orang bakhil. Orang kikir, pedit, pelit. Jadi kata Nabi, orang yang pelit tersebut jauh daripada manusia. Manusia saja enggak suka. Ya, giliran orang yang punya dia mau cepat, tapi giliran dia punya dia enggak mau berbagi. Ah, itu. Manusia saja tidak mau. Jauh dari manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dan dekat kepada neraka. Itu orang bakhil. Lawannya apa? Orang yang mudah, orang yang berbagi. Mohon izin ya para kiai,
bukan dengan niat menggurui kami duduk di sini. Kemudian orang yang suka memberi, as-sakhiyu, orang yang pemurah, qaribum minan nas, qaribum minallah, wa qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Tuh, orang as-sakhi, orang yang mudah memberi, dekat dengan manusia, orang suka karena dia suka berbagi, ya, karena dia suka bersedekah, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan jauh daripada neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali surah Al-Hadid tersebut. Sampai mana tadi? Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahu wazinatum wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Nah. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Laksana air hujan yang turun membasahi tanaman para petani. Kalau air hujannya cukup, maka para petani tersebut senang. Tumbuh-tumbuhannya, kebunnya tumbuh dengan subur, hijau, ranum. Apakah itu cengkeh, palawija, padi, jagung, sawit, dan semacamnya. Begitulah perumpamaan dunia. Laksana air hujan yang turun membasahi tanaman para petani tersebut. Senang melihatnya. Sebentar lagi saya panen. Alhamdulillah bisa mungkin 20 juta, 30 juta dengan hasil panen tersebut. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa dan fil akhirati di akhirat adzabun adzab asyadid keras dahsyat, ya, itu makna daripada asyadid. Para mufassir menterjemahkan asyadid sebutir bara api neraka ditempelkan di telapak kaki maka mendidih naik melepuh sampai ke otak. Itu adalah seringan-ringannya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar, yaumil akhir, atau hari apalah namanya, pada hari pembalasan. Kami ulangi, sebutir bara api neraka ditempelkan di telapak kaki maka mendidih naik melepuh sampai ke otak. Itu adalah seringan-ringannya azab yang diberikan oleh Allah. Begitu para mufassir menterjemahkan asyadid. Apakah bola disebut satu butir? Bola kaki, bola basket? Nah, tidak. Tidak umum disebut bola kaki, sebutir bola kaki, tidak. Termasuk bola tenis meja pun yang paling kecil, jarang disebut sebutir. Terus apa dong Ustaz? Ada yang kecil, padi misalnya, atau gabah, atau lebih kecil lagi karena sudah kulitnya terkupas, beras. Masih besar, ada lagi yang lebih kecil. Apa itu? Pasir di pinggir pantai. Sebutir pasir ditempelkan di telapak kaki maka mendidih naik melepuh sampai ke otak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita di dunia ini menginjak puntung rokok saja itu loncatnya sampai 2 meter. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini bara api neraka yang paling ringan diberikan oleh Allah, ya, sebutir itu tadi. Wa fil akhirati
azabun syadid. Ayatnya belum terputus, belum habis sampai di situ. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Wa dan maghfiratun, ampunan Allah, maghfirah. Wa maghfiratum minallah, min dari Allah, Allah minallah, wa ridwan dan keridoannya. Ada ampunan dan keridoan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut kabar gembira tadi. Cintanya Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Kasih sayangnya Allah jauh lebih besar daripada kemarahannya. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan manusia, apabila ia bertobat, maka Allah ampuni semua dosa-dosa tersebut. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ini yang kabar gembira. Apa contohnya? Di dalam surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga yang sudah disediakan Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin. Ini disebut dengan kabar gembira. Jadi ada kabar gembira dan ada peringatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah senantiasa menyeru kepada manusia yang sudah berbuat dosa untuk kembali, untuk bertobat kepadanya. Allah senantiasa membuka tangannya. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan manusia tersebut, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang sudah bermaksiat tersebut, selama ia mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung ayat, sama dengan tadi kita sudah sebutkan judul kultum kita pada pagi hari ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini adalah permainan dan kesenangan yang menipu. Kalau diturunkan, Pak, Ibu, sampai kapan juga enggak ada habisnya dunia ini. Seandainya manusia itu dikasih satu lembah emas, al-lu'lu' wal marjan, intan, berlian, permata, dikasihkan satu lembah, masya Allah, luar biasa. Satu lembah, bukan hanya segenggam, sekilo, dua kilo. Satu lembah, satu pulau boleh, emas semua isinya, yang punya satu orang. Maka manusia tersebut akan minta lembah yang kedua. Itulah manusia, dapat lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Tuh manusia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nyusup masuk ke dalam tanah, diganjal pakai papan, diuruk, diinjek-injek, baru diam sampai di situ. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal, saya akan bersedekah, saya akan berinfak. Sudah terlambat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kapan?
Sekarang kalau kita mau kembali kepada Allah, kalau mau bertobat kepada Allah, sekarang waktunya. Allah menerima tobatnya hamba. Innallaha taubatan 'abdi malam yughir, sebelum nafas berada ghor-ghor di tenggorokan. Itu biasa orang yang tidur ngorok, itu namanya ghor-ghor. Ya. Apa nih? Jakunnya ini naik turun. Sebelum nafas berada di tenggorokan, Allah masih menerima tobat seseorang. Sebelum matahari terbit di sebelah barat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dua ekor kambing dilepaskan kepada satu ekor serigala yang sangat lapar. Jauh lebih puas manusia, hadirin bapak sekalian. Kenapa? Kalau serigala dia makan, mati, sudah habis, dia kenyang, selesai, tidur. Akan tetapi manusia tidak semacam itu. Terus berambisi mengambil yang lainnya, meraup yang lainnya, tanpa memperdulikan orang lain. Yang penting saya sukses, yang penting saya bahagia, manusia yang lain tidak ada urusan. Itulah manusia. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia nyunsep masuk ke dalam tanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita melaksanakan tobat menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita semua yang diharapkan oleh manusia adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Apa itu Ustaz? Panggilan Allah yang sangat mulia. Silahkan dilihat di dalam akhir surah Al-Fajr. Hadirin juga sudah hafal. Saya yakin semua sudah hafal. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i, kembalilah ila, kepada rabbiki, Tuhan, radiyatan maradiyah, dengan keridoannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah sudah ridho, semuanya beres pak, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kelihatannya orang tersebut ya biasa-biasa saja, tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai pangkat, tapi Allah yang cukupi kehidupannya. Sehingga dia mati pun dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia tersebut. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Allah yang menawarkan, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Ini adalah semua cita-cita yang diharapkan oleh manusia, hidup mulia, mati masuk surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga kesehatan kita, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala sekali lagi. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat subuh Masjid Quriyah Thayyibah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia, taufik, hidayah dan hinayahnya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaannya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umadira. Ya rabbana wa lakal hamdu laka syukra kal mulku kama yanbaghi li jalali jikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna wa tafarruqan hasanan ba'dan ma'suma wa nakhussu khususan fi hadzal majlis Masjid Quriyah Thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاولنا علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.